hancur sini. Ini pas kita berada pas tengah sekali, guys. Depan soto rempah. Nah, ini guys. Itu alam. Semakin kesannya semakin. Jumpa kembali dengan kita di channel Iwan Jaya Solo. Saat ini kita berada di Taman Air Mancur Karanganyar, guys, yaitu di depan Kabupaten Karanganyar. Saat ini saya baru habis jalan-jalan tadi ke Intan Pari toh. Nah, ini kita berada di depannya nih. Jadi kalau malam hari itu tempat nuansanya sangat indah sekali. Ada air mancurnya itu, guys. Itu airnya mancurnya bisa nyembur-nyembur ke atas. Dan itu ada lampu-lampu yang berkelap-kelip gitu. Jadi nanti di lampu-lampu ada sana speakernya itu, guys. Dulu ini tempatnya tempat wisata. Aku kalau masih ingat ya, ini dulu ada unta, ada dinosaurus, ada gajah. Belah sana, ke sana itu ada panjat pinang, guys. Panjat pinang, panjat tebing. Buat latihan panjat tebing itu loh, guys. Sekarang disulap menjadi bagus sekali ya, karangannya sekarang menjadi tambah asri, tambah maju, guys. Loh ini, guys. Loh, udah sekarang pagernya bagus. Dulu ini ada selokan sini. Nah, di sini dulu ada tempat orang jualan, pasar Jumat dulu. Tapi sekarang dirapikan menjadi pasar Sabtu. Buat jualan pakaian, sana pakaian. Sampai HP di sana, guys. Kita jualannya pojok situ. Tapi sekarang kita nggak jualan ya, karena perubahan itu, guys. Kita sekarang di pasar Tewet ini, guys. Air mancurnya, ada tanaman-tanaman aslinya itu, guys. Itu karena ya kita masuk jalan nih, guys. Dari samping mana? Ini ada tempat apa ya namanya? Pokoknya indah banget, guys. Tuh sejuk seger pokoknya, guys. Sejuk sekali kita sana ya, guys. Kalau kita saat ini berada di sebelah barat tempatnya itu, guys. Sebelah barat tempatnya air mancur itu, guys, ada di belakang ini, guys. Saya foto dulu ya, guys, buat kenang-kenangan. Nah, dan situ adalah tempat alun-alun lapangan depan kabupaten Karanganyar, guys. Maaf, guys, pas lanjut. Yuk kita masuk dalam ini, guys. Ada pintunya, depan ada satu, sana ada satu, sini ada satu, belakang ada satu enggak ya, kurang tahu. Ada kelihatannya, guys. Ada pintunya. Yang kita vlog sini, guys. Ini tempatnya asri banget. Ada tempat duduk-dudukannya ini, guys. Tempat wisata karangnya sekarang jadi maju. Ini ada tempat duduk enak, guys. Duduknya agak goyang-goyang ini, guys. Ini menghadap ke taman sana bisa. Menghadap ke belakang ini ke tempat air mancur. Lalu malam itu ada hari, guys. Seru banget ini tempat wisatanya ini, guys. Tuh, ada pagar kelilingnya. Pemandangannya juga bagus sekali. Bisa buat lari pagi ini, guys. Buat olahraga, ini olahraga tuh. Oh, tuh mbaknya lihat kita loh, guys. Mbaknya belakang itu lihat kita. Nah, ini, guys, tempatnya ini air mancur sini. Ini pas kita berada pas tengah sekali, guys. Depan soto rempah tim penggerak PKK Kabupaten Karanganyar, enak, segar dan bergizi. Ya itu, guys. Ada dia fashion, kertas madiun dan dawet durian, umroh badar. Apa ya itu? Umroh badar. Itu ada mau umroh, terus ada kau, terus ada makanan bubur lemu, bujung, terus itu ada ting lumpir. Itu ya, guys. Bisa lihat sana, guys. Nah, ini, guys. Tempatnya asri banget, guys. Rumputnya enak sekali, guys. Udaranya sejuk banget ini, aduh. Kita bangun lagi, guys. Tempatnya seger banget ini, guys. Udaranya itu sangat rindang dan asar, guys. Nah, ini, guys. Ada namanya loh. Malam itu namanya lagi.
Jogi ini guys. Ini guys tempatnya guys. Top Marco, top banget ini guys. Pokoknya asik banget ini buat foto ya. Bagus loh guys. Nih guys. Nah, buat foto. Cakep banget ini. Buat selfie juga bagus. Yo. Ada sini lagi guys. Di situ kalau malam ada musiknya itu ya, dari sini kelihatannya tamannya asli banget ini, kolamnya ini guys, tempat kontrolnya ada di sini guys. Ada kontrolnya ini 1, 2, 3, 4, ada berapa panel itu guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 16 panel guys. Hitung sendiri guys kalau aku salah. Nah ini tempat ini sebetulnya kalau malam bisa buat acara-acara itu, tambah semangat, tambah rasa cintanya di Karanganyar itu guys, tambah sip. Nah ini ada lampu jalan nanti nyala kalau malam ini guys. Ini tempatnya taman air mancur Karanganyar guys. Kita foto sini dulu ya guys. Nah bagus sekali guys, taman itu air ini kalau di syutingan ini kebalik, taman air mancur. Ini mancur itu tempatnya indah banget. Yur, sejuk seger. Yuk lanjut lagi guys. Ini ada tempatnya ini juga, daun-daunnya juga pilihan ini guys. Tuh tanahnya ada tinggi, juga dirawat juga ini. Bagus banget, gerun banget. Ini ada penerangan untuk malam-malam hari itu, ada lampu led sana itu guys. 1, 2, 3. Ada CCTV enggak ya? CCTV-nya itu juga ada, lampu led 1, 2. Itu buat penerangan gitu ya, terang guys. Ada ikannya enggak ya? Oke. Kayaknya tempatnya seger banget nih guys. Yuk kita ke monumen sebelah ini ya guys. Ini juga tempat wisata. Yuk di sini kok. Tempat wisata ini juga ini. Wisata ini guys. Monumen itu guys. Yuk kita sana. Ada tempat kursi duduknya kalau buat malam hari. Pokoknya seru guys, silahkan berkunjung ke sekota Karanganyar depan kabupaten. Selain itu banyak tempat wisata di Karanganyar itu guys. Ini kalau malam juga tempat wisata kuliner, tempat wisata mainan anak-anak ada di sebelah sini guys. Kuliner sih banyak banget. Nah kita kesini guys. Ini guys, nah ini adalah monumen apa ya, salah, nanti kita lihat depannya sana guys. Yo kita ada, kita lihat monumen ini ada tempat jalannya guys. Ini sekarang bikin relief kayak itu candi-candi itu guys, batu alam, semakin kesannya semakin wah gitu guys, semakin asik. Ini buat pejalan kaki atau kursi roda juga bisa. Dan batasnya dari sini jadi semakin dibuat mudah kita, semakin dengan wacana ini. Kalau masuknya dari sini, masuk sini. Duh, ini ada lubang bawahnya itu ya. Kamar mandi atau apa ya? Yes, untuk jalan kaki dari sini bisa. Buat orang tua mau jadi buat selfie ya atau mengenang ibu-ibu kita guys. Nah ini guys, tempatnya nih guys. Dulu kita foto sama DTV. Nah ini guys, itu ada patung ibu gendong anak kecil. Dan ini tak bacaan ya. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, saya canangkan gerakan sayang ibu sebagai gerakan nasional untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu hamil dan bersalin. Oh ini guys, dalam rangka meningkatkan kualitas wanita dan sumber daya manusia dan kehidupan permasyarakatan ke presiden.
Republik Indonesia, Bapak Soeharto. Karangannya 22 Desember 1996, guys. Wah, selamat ini buat Kota Karangannya, selamat maju. Halo. Halo adik-adik nih, adik-adik pada main-main tapi mainannya belum buka ini, guys. Itu udah buka itu bongkar. Ini buat ibu-ibu nongkrong, buat mbak-mbak juga kan, guys. Halo, Mbak. Oke, guys. Oh. Ya udah. Kita udah sampai saat tadi ke taman air. Sekarang dan ini tempat kembali. Kalau ini bukan untuk jalan loh ini. Kalau ini jalan ke pelorot loh ini. Ini terlalu miring. Kita jalannya langsung aja. Guys, turun guys yuk. Udah guys, itu adalah kabupaten kantor Bupati Karanganyar guys. Ada di sana itu, rame banget guys. Tambah maju, tambah rapi, bersih, sehat, rapi, indah. Sudah selesai guys, dadap merah. Nah ini guys, kita kembali sini lagi, pulang. Taram taram taram. Halo adik, pulang pulang jalan jalan. Oh ini adiknya malu malu loh guys. Ini ada tanamannya, ada tulisannya guys, namanya dadap merah atau nama latinnya, ada nama latinnya Eriterina Tuta Kristagali. Itu Eriterina Kristagali nama latinnya, dadap merah. Ini ada itu gunanya, itu bisa ada penyembuh apa, itu ada khasiat-khasiatnya itu guys, nanti bisa dibuka di internet ya guys. Oke guys, udah selesai kita, udah dari sana ke sini, sini ke sana, itu hanya pada tande. Saya ucapkan banyak terima kasih ya pada para pemirsa Iwan Jaya yang telah setia dan selalu menonton video kita, biarpun hanya berapa detik atau berapa menit. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa Iwan Jaya ya. Jangan lupa yang baru bergabung, subscribe, like, share, dan komennya ya. Subscribe itu gratis guys, gratis, gratis. Dan jangan lupa kalau suka silahkan like, dan bila itu penting atau memang berguna silahkan share pada para teman-temannya. Ini ya. Oke ya guys, itu dulu dari kita. Thank you very much for your attention. See you next my video. Bye bye. Bye. Muter-muter terus guys. Sampai capek ini. Aduh ini guys. Aduh kemengki guys. Aduh.